5 anime isekai paling aneh dan unik menurut Mimin. Isekai adalah genre anime di mana sang karakter utama secara sengaja ataupun tidak sengaja masuk ke dalam dunia lain dan harus melakukan tindakan heroik untuk bisa kembali ke dunianya kembali. Berikut ini 5 anime isekai paling aneh yang bisa kamu tonton. 1. Kemono Michi Rise Up. Anime ini rilis tahun 2019. Jika biasanya karakter utama isekai adalah remaja-remaja sekolahan yang naif dan senang hati mengemban tugas sebagai pahlawan, lain halnya dengan anime ini. Genjo Shibata adalah pegulat profesional yang memiliki kecintaan terhadap binatang. Dia selalu menggunakan topeng macan saat bertanding hingga dijuluki Animal Smash. Saat sedang dalam duel sengit di ring gulat, sebuah cahaya membawa Genjo ke dalam dunia fantasi. Ternyata dirinya dipanggil oleh Tuan Putri yang ingin minta bantuan Genjo mengalahkan seekor makhluk buas. Tuan Putri pun menjelaskan maksud dari memanggil dirinya. Genjo yang tidak suka menyakiti binatang menolak tawaran tersebut mentah-mentah dan malah mensuplek Tuan Putri sampai pingsan. Kejadian tersebut, para prajurit pun ingin menangkap Genjo. Genjo pergi meninggalkan kerajaan tersebut dan kisah pun bermulai. Dua, Do You Love Your Mom and Here Too, Hit Multi Target Attack. Di anime ini bukan hanya karakter utamanya saja yang pergi ke isekai. Sang ibu juga ikut-ikutan pergi bareng. Masato Osuki sering kesal dengan tingkah overprotektif sang ibu, yaitu Mamako. Itu semua bertambah buruk lagi saat Masato dan Mamako terkirim ke dalam sebuah dunia game di mana sang ibu diberikan senjata super overpower yang bisa mengalahkan semua musuh dalam game dalam 2 serangan. Masato yang ingin membuktikan dirinya sebagai pahlawan selalu gagal berkat Mamako yang selalu mengalahkan aksi heroiknya dengan mengalahkan musuh dengan mudah. Belum lagi tingkah keibuannya, Mamako tidak menghilang dan malah menjadi-jadi. 3. Tensei Shitara Slim Dataken. Satoru Mikami hanyalah seorang pekerja kantoran biasa. Suatu hari dalam perjalanannya pulang, seorang maniak menyerang dan menikam Satoru sampai mati. Tidak sampai di situ, Satoru berinkarnasi ke dalam sebuah dunia fantasi, yaitu sebagai slime, yaitu monster berbentuk jelly yang bisa kamu temui di game RPG saat level karaktermu masih cupu atau masih rendah. Terlahir slime yang lemah, Satoru menemani dirinya Rimuru Tempest. Dia kemudian bertemu seekor naga bernama Kondora dan mereka berdua berpetualang untuk membebaskan segel yang dipasang pada Fedora. Anime adaptasi biji novel ini memberikan hal baru yang belum pernah ada di isekai lain, yakni membuat karakter slime yang digambarkan lemah itu menjadi karakter utama. Dan lagi ternyata slime tidak selemah yang kita bayangkan. Empat, Outbreak Company. Shinichi Kano adalah otaku akut yang tidak pernah keluar dari kamarnya. Shinichi kemudian diberitahu jika dirinya dipilih oleh pemerintah Jepang untuk mengendalikan budaya otaku pada dunia baru. 5. The Devil is a Fart Timer.
ada yang unik dari anime ini. Jika biasanya karakter utama dari anime isekai ditransport dari bumi ke dunia fantasi, di anime ini sebaliknya, sang karakter berasal dari dunia fantasi dan disuruh tinggal di bumi. Belum cukup aneh, karakter utamanya tidak lain dan tidak bukan adalah sang Raja Iblis sendiri. Raja Iblis yang bisa jadi musuh utama dalam cerita-cerita anime isekai lainnya. Sang Raja Iblis yaitu Satan dan jenderal kepercayaannya Alishael pergi dari dunianya untuk mencoba hidup di Tokyo. Satan yang mengubah namanya menjadi Sadaumau bekerja part-time di sebuah restoran cepat saji. Sementara Alishael mengurus pekerjaan rumah mereka. Anime ini dipenuhi unsur komedi dan action. Kita juga tahu satu hal setelah nonton anime ini, yakni tidak semua Raja Iblis itu jahat seperti yang digambarkan di anime-anime fantasi lainnya. Meskipun aneh dan terkesan konyol, anime isekai ini termasuk yang terbaik di genrenya, bahkan bisa disejajarkan dengan anime Sao dan Re Zero. マリオくんはいざという時のために残しておいてください。おい、まさか。なぜあなたがマグロナルドでバイトしてるの？魔王サタン。勇者エミリア。あいやいやいやいや。